Pemirsa, kasus pembunuhan melibatkan anak dan orang tua kandung kembali terjadi. Tidak terima ditegur dan disuruh mematikan televisi saat sedang menonton acara kesukaannya, seorang anak tega menganiaya bapak kandung hingga tewas. Warga Dusun Panjang Jiwo RT 47 Desa Patalan Jetis Bantul digegerkan dengan penemuan jasad Sunario, pria berusia 65 tahun yang ditemukan tewas di dalam kamarnya. Polisi yang mendapat laporan adanya penemuan jenazah langsung menuju ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian. Dari keterangan sejumlah saksi dan tetangga, polisi akhirnya berhasil mengamankan Danu Prasetyo, yang tidak lain adalah anak kandung korban. Menurut keterangan beberapa tetangga, sebelum ditemukan tewas di kamarnya, korban sempat terlibat pertengkaran dengan anak sulungnya karena menolak mematikan televisi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Sementara pelaku langsung diamankan polisi untuk diperiksa kondisi kejiwaannya.